Kalau kita memang berjodoh, Allah akan mempertemukan kita dengan caranya. Biarkanlah tangan-tangan Allah yang bekerja untuk mempertemukan kita. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa berdoa. Cukup aku menjauh dari kamu, bukan berarti aku gak suka. Tapi aku ingin memperindah taubat aku dan doaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap jaga diri kamu baik-baik. Seandainya kau memang jodohku, semoga Allah jodohkan kita berdua. Kalaupun kita bukan berjodoh, semoga aku diberikan hati yang kuat untuk menerimanya. Tolong yang diingat sama kamu satu. Sejauh apapun kamu melangkah, sejauh manapun kamu pergi, dan sebagaimanapun keadaanmu saat ini, tolong ingat satu hal. Tidak ada pria yang lebih sayang sama kamu selain aku. Pas Ahwat baca gitu langsung, ya Allah, Allah. Ustaz, aku pengen dia yang jadi suami aku, Ustaz. Kenapa? Kita udah pacaran 5 tahun, Ustaz. Putus.